Aksi kocak pembalap WSBK Toprak Razgat Lioglu naik Supra membuat netizen heboh. Sempat beredar sebuah video juara dunia WSBK di Mandalika tahun lalu, yaitu Toprak Razgat Lioglu sedang freestyle menggunakan motor Supra saat di WSBK Argentina pada minggu ini. Aksi kocak tersebut membuat warganet menjadi ngakak dengan tingkahnya. Dia menaiki motor Supra tersebut sambil freestyle sehingga membuat warganet heran dengan tingkahnya. Tak hanya itu, juara WSBK Mandalika tahun lalu tersebut juga melakukan aksinya yang tak kalah ekstrim dengan menaiki motor Supra tersebut sambil menghadap ke belakang. Aksi kocak tersebut diunggah oleh akun resmi Instagram dari World Superbike. Nampak dalam video tersebut dengan berani Toprak Razgat Lioglu mengendarai motor Supra tersebut sambil menghadap ke belakang. Salah satu warganet Indonesia juga ada yang mengomentari aksi pembalap WSBK tersebut dengan menuliskan komentar "Supra Bapak" sambil menambahkan emoji ketawa. Tak sampai di situ, kelakuan pembalap satu ini memang tak ada habisnya. Pasalnya, Toprak Razgat Lioglu juga terlihat asyik mengikuti para pembersih trek sirkuit Argentina tersebut untuk menyapu lintasan. Memang ada-ada saja kelakuan pembalap yang satu ini. Sejumlah momen unik yang dilakukan para pembalap WSBK yang tiba di Indonesia mencuri perhatian warganet pada tahun lalu saat di sirkuit Mandalika. Salah satu momen unik yang berhasil mencuri perhatian adalah kelakuan Toprak Razgat Lioglu, pembalap tim Pata Yamaha. Yups, hal tersebut karena Toprak Razgat Lioglu terpantau membantu para pekerja sirkuit Mandalika untuk memotong rumput. Momen lucu itu diketahui dari unggahan foto media sosial Instagram @toprak_tr54 pada Kamis 18 November pada tahun lalu. Warganet tanah air yang mengetahui hal itu langsung membanjiri kolom komentar foto unggahan Toprak. Bahkan, tak sedikit warganet yang mempertanyakan, kenapa Toprak kok bisa berpose ngarit alias memotong rumput? Setelah seri di Argentina, World Superbike 2022 akan berlaga di Indonesia, tepatnya di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Toprak Razgat Lioglu dan kawan-kawan akan kembali beraksi di tanah air. Tentunya sudah tidak sabar untuk menyambut WSBK Mandalika 2022 dan tingkah kocak apalagi yang akan terjadi di sirkuit Mandalika nanti.